Guys, welcome back to my channel. Sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membuat efek tulisan atau counter, guys ya. Menu ini agar tulisan kita menjadi lebih cantik atau lebih mengena di waktu kita mendesain ya. Gimana langkahnya? Oke. Simak video ini ya guys. Sekarang kita sudah berada di halaman CorelDRAW. Oke, langsung saja kita mencoba menulis. Itu terserah kalian ya, tulisan apa yang mau dibuat efek counter nanti ya. Sekarang saya coba tulisan atau menulis rahasia. Oke. Misal rahasia ini kita ganti fontnya ya guys, kita ganti font, coba ganti font yang ini ya, yang Latin ini ya, font the apa ini, delicate demo. Font ini sebelum kita counter kita kasih warna merah, setelah itu kita kasih warna degradasi supaya lebih cantik ya guys. Kita tekan tombol di keyboard F11, itu tombol cepatnya. Di sini kita di edit fill ini ya. Ini kita balik di sini. Putihnya ini coba kita ganti warna kuning dengan cara ini. Kita klik ini, kita ganti warna kuning ya guys. Nah, setelah kuning ini kita lihat hasilnya seperti ini. Kalau sudah sesuai keinginan kita oke. Selesai ini, kita lari ke menu ini. Menu ini, nah, di sini ada gambar tangga ini, gambar clicker ini. Kita bisa satu atau dua. Sekarang kita coba dua ya, guys. Nah, seperti apa hasilnya? Ya, ini pembulang ini bisa kita kecilkan. Rasio ketebalannya. Nah, setelah kita rasa sudah sesuai atau sudah cocok ini, tombol di sini hijau, sini pink. Mengenai warna-warna yang di sini itu tergantung selera kalian ya. Kalian mau membuat atau menjadikan efek warna sembur apa saja nanti kalian kelola di sini. Sekreatif kalian. Sekarang saya coba yang cara sederhana ini. Ini setelah ini masih menjadi satu kesatuan. Untuk memisah warna ini agar kita bisa edit lagi, kita masuk menu objek. Kita tekan ini, klik counter group of work atau control K ya guys. Nah, setelah ini dia akan terpisah. Kita lihat ya. Nah, ya. Terpisah. Ini masih menjadi satu antara warna kedua dan ketiga ini. Warna ini masih menjadi satu. Kita tekan Ctrl U atau ungroup untuk memisahkan. Nah, ini sudah bisa ya, guys. Oke, misalkan ini kita buat, kita kasih lagi garis putih. Tulisan rahasia ini ya, kita sudah terlihat lagi, kita kasih garis putih. Silakan kalian masuk ke menu ini. Ini kita jadikan satu. Kita tekan tombol ini. Ini saya jadikan warna putih, misalkan. Oke, kita tekan kecilkan lagi di sini supaya menjadi kecil. Atau kita langsung 0,1. Kurang 0,15 atau 0,2 ya guys. Nah, ini terlihat lebih cantik ya guys. Ini kita pisahkan ini seperti tadi, kita beli objek, kita beli ini kontrol K ini ya. Ini sudah terpisah ya. Ini bisa kalian warna putih juga, seperti ini juga bisa. Terserah kalian mau menjadikan seperti ini
roster ini silver campur hitam, kombinasi hitam, atau kalian jadikan seperti ini putih lagi, ini lebih terlihat lagi. Nah, sudah selesai ya guys, pertanyaan ini mungkin kita tambahin dengan kata-kata kantor di CorelDRAW X8. Oke, semoga video ini berguna, dan jangan lupa bagi yang baru berkunjung ke channel ini, untuk supaya kita tambah semangat membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya, silakan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng ya guys, agar saat saya mengupload atau membuat video-video terbaru lainnya, kamu orang pertama yang melihat video saya dan mendapatkan ilmu baru agar tidak ketinggalan. Oke guys, terima kasih, salam sehat.